Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama MHC Muhammad Hijran Channel. Kali ini kita akan update video tentang pembersihan plat lantai ya guys. Nah guys, inilah video yang kita akan update kali ini. Nih, sekarang kita lagi ada pekerjaan pembersihan plat lantai. Rencana kita akan mengecor hari ini. Kalau tidak ada halangan yang merintang. Kita memakai besi ukuran 10 mili, 2 layar guys. Untuk backcasingnya sendiri kita memakai triplek yang permukaannya licin guys. Untuk penjara antar layar pembersihan plat lantai kita memakai cakar ayam. Untuk selimut betonnya, penjara untuk selimut beton kita memakai tahu beton bulat seperti ini guys. Ini pembersihan baloknya guys. Ini untuk pembersihan baloknya guys. Lumayan besar karena bentangannya juga besar guys. Ini yang kita sorot ini balok ukuran 30-75 guys dan 30-50 yang berfungsi sebagai penopang area yang cukup luas. Kalau ini guys, ini adalah sub untuk pemipaan dan elektrikal. Ini masih di lantai 2, second floor. Dan ini adalah pembalokannya guys. Kolomnya untuk overstack untuk overlapnya guys kita memakai rumus 40D 40 kali dimensi besinya 40D. Ini dari sini ke sini itu 40D. Kalau kita hitung 40 kali 10 mili berarti 40 cm. Kalau dilihat di lapangan ini udah melebihi 40 cm, otomatis aman. Kebersihan backcasingnya kita lakukan dengan semaksimal mungkin guys. Untuk penyemprotan sendiri kita memakai kompresor besar agar kotoran-kotoran yang ada di dalam backcasing bisa terangkat semua. Kita memakai kompresor dosa. Dosa ini bukan dosa ya guys, memang nama mereknya dosa. Baik guys, kebersihan backcasing balok maupun plat lantai itu harus bersih guys.
agar coran beton kita itu bisa masuk dengan baik dan sempurna. Maka dilakukanlah pembersihan bekisting plat lantai atau baloknya, guys. Dan kali ini kita menggunakan metode pembersihan menggunakan kompresor. Nah, kompresor yang kita gunakan yang seperti ini. Ini jadi ini mas yang berdua ini lagi bersih-bersih bekisting baloknya. Jadi semua kotoran-kotoran itu diangkat semua. Ini sekarang lagi pemotongan besi untuk besi plat lantainya. Memakai mesin pemotong besi seperti biasa agar pengerjaannya juga efisien waktu dan cepat. Oke, guys, terima kasih sudah menonton. Mohon subscribe, like, comment, and share-nya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.